Tangisan Christian Eriksen usai Ronaldo hengkang dari Manchester United. Christian Eriksen mengaku sedih melihat kepergian Ronaldo dari Manchester United. Dikutip dari Daily Mail pada Jumat, Christian Eriksen benar-benar menyayangkan kepergian Ronaldo dari Manchester United. Meski begitu, Christian Eriksen menyebut jika ia bersama rekan setimnya tetap fokus dan menatap masa depan meski Manchester United tak lagi diperkuat Ronaldo. Pertama-tama, kami sedih Ronaldo bukan bagian dari kami lagi. Warisannya dan namanya di klub manapun itu istimewa. Bagi saya beruntung bisa bermain dengan Ronaldo dalam karir saya yang sangat menyenangkan. Akan tetapi, sepak bola terus berjalan. Anda merasa pertandingan berikutnya setelahnya, orang-orang akan melupakan seperti apa sebelumnya, dan sekarang fokus kami benar-benar seperti dia tidak ada di sini. Kini, kepergian Ronaldo justru membawa berkat tersendiri buat performa Marcus Rashford. Rashford alami peningkatan performa yang impresif. Christian Eriksen pun senang dengan pemain internasional Inggris tersebut. Dia bermain sangat baik, dan untungnya saya belum berada di lapangan di mana dia memainkan permainan yang buruk. Rashford terlihat tajam dan percaya diri, dan Anda bisa merasakannya ketika dia akan maju, ungkap Christian Eriksen. Cristiano Ronaldo gabung Al Nassr, legenda Manchester United sedih. Legenda Manchester United Gary Neville sedih dengan keputusan Cristiano Ronaldo hijrah ke klub Arab Saudi, Al Nassr. Ronaldo telah menekan kontrak bersama Al Nassr hingga 2025 mendatang. Bersama klub Arab Saudi tersebut, Ronaldo bakal mendapat gaji fantastis mencapai 200 juta euro, sekitar 3 triliun rupiah. Sebelumnya, Ronaldo sempat digosipkan bakal bertahan di Eropa. Namun, Ronaldo justru melanjutkan karirnya jauh ke daratan Asia. Hal itu sedikit banyak membuat mantan rekannya di United, Gary Neville, bersedih. Saya berpikir seolah-olah dia, Cristiano Ronaldo, bertahan di Eropa, ucap Ronaldo dilansir Sportskeeda. Ada unsur kesedihan pada saya, Ronaldo masih berada di level top seharusnya di Old Trafford. Sulit membayangkan Ronaldo akan mengakhiri karir di Saudi, sambungnya. Sebelum hijrah ke Al Nassr, Ronaldo sempat digosipkan bergabung dengan sejumlah klub benua biru. Klub-klub tersebut antara lain Chelsea, Arsenal, Atletico Madrid, hingga Eintracht Frankfurt. Saling nego harga, Joao Felix masih jadi prioritas transfer Manchester United. Ada kabar menarik disampaikan David Ornstein terkait perburuan striker baru Manchester United. Pakar transfer Inggris itu menyebut bahwa Joao Felix masih jadi sosok yang paling diidamkan Erik ten Hag. Manchester United punya kebutuhan yang mendesak untuk penyerang baru. Saat ini United hanya memiliki Anthony Martial sebagai penyerang tengah karena Cristiano Ronaldo sudah cabut ke Arab Saudi. Ada beberapa nama penyerang yang dikaitkan dengan Manchester United. Awalnya Cody Gakpo jadi incaran setan merah, namun United kena tikung Liverpool. Ornstein menyebut ada satu nama yang saat ini diminati Manchester United. Ia adalah penyerang Atletico Madrid, Joao Felix. Laporan Ornstein menyebut bahwa Erik ten Hag sangat mendambakan kehadiran Felix. Pelatih asal Belanda itu dilaporkan sangat menyukai gaya bermain Felix. Ia meyakini penyerang asal Portugal itu bisa menghadirkan banyak sekali gol untuk setan merah. Itulah mengapa Ten Hag menaruh Felix di daftar teratas dari calon striker yang ia inginkan di musim dingin nanti. Namun Ornstein juga menyebut bahwa transfer Felix ini sulit jadi kenyataan. Ini disebabkan Atletico Madrid bersedia meminjamkan sang pemain. Namun mereka meminta total bayaran mencapai 16 juta euro untuk peminjaman sang pemain selama 6 bulan. United dilaporkan menolak permintaan tersebut. Itulah mengapa United saat ini sedang menego agar harga itu bisa lekas turun. Bukan jadi prioritas Ten Hag, Harry Maguire disuruh cabut dari Manchester United. Setan Merah kekurangan bek tengah saat lawan Wolves. Parahnya Ten Hag memilih Shaw untuk menemani Varane ketimbang Maguire. Kapten Manchester United, Harry Maguire didesak untuk meninggalkan Old Trafford setelah kehilangan tempatnya di skuad asuhan Erik Ten Hag. Mantan bek United, Rio Ferdinand merasa Maguire memang sudah waktunya untuk mencari klub baru setelah lagi-lagi dicadangkan oleh manajernya. Maguire padahal selalu tampil bersama Inggris di Piala Dunia 2022, namun tidak bisa mendapatkan peran serupa sebagai reguler di lini belakang United sejak kembali. United sebenarnya kekurangan bek tengah saat bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers, karena Lisandro Martinez belum kembali. Alih-alih memainkan Maguire, Ten Hag malah menempatkan bek kiri Luke Shaw untuk mendampingi Rafael Varane di tengah.
Jika saya Harry Maguire, saya akan mencari klub baru sekarang. Manchester United tidak berjalan baik baginya. Maguire menghadapi masa depan yang tidak pasti karena Martinez dan Varane jelas merupakan duo bek tengah pilihan pertama Ten Hag. Bos United itu tidak memberikan jaminan bagi pemain berusia 29 tahun itu untuk tampil secara reguler meski menyandang status sebagai kapten tim seperti di era sebelumnya. Jadi Super Sub pahlawan kemenangan United. Rashford ungkap alasan dicoret dari starter. Manchester United menutup tahun 2022 dengan kemenangan melawan Wolverhampton. Hasil pertandingan Wolverhampton vs Manchester United berkesudahan dengan skor 0-1 untuk kemenangan The Red Devils. Marcus Rashford yang menjadi pahlawan kemenangan United. Rashford tampil apik meski bermain dari bangku cadangan di awal babak kedua. Setelah mendapat sanksi dari Erik ten Hag lantaran pelanggaran disiplin yang dilakukan, ya, Marcus Rashford telah dikeluarkan dari starting line-up United saat melawan Wolves karena masalah disiplin internal. Rashford mengaku dirinya terlambat bergabung dengan tim sebelum memulai pertandingan. "Saya agak terlambat, saya tidur, saya ketiduran, itu aturan tim. Ini kesalahan yang bisa terjadi, jelas kecewa tidak bermain tapi saya mengerti keputusannya," ungkap Marcus Rashford. Namun demikian, situasi ini tampaknya tak mempengaruhi mental bermain Rashford. Rashford langsung membuktikan kualitasnya dan mengantarkan kemenangan untuk United. Menurut Squawka, Rashford memiliki angka harapan gol 0,44 selama bermain 45 menit. Rashford melakukan 2 kali tembakan dengan akurasi 100%, melakukan 23 sentuhan dan akurasi umpan 93%. Semenjak kembali dari Piala Dunia, Rashford memang memukau. Ia telah mencetak 3 gol dalam 3 laga terakhir yang dilakoni Manchester United. Menurut Opta, total kini Rashford telah mencetak 12 gol di Liga Inggris untuk United saat tampil dari bangku cadangan. Ia hanya kalah dari Ole Gunnar Solskjaer yang telah membuat 17 gol dari bangku cadangan untuk United serta Javier Hernandez yang mencetak 14 gol. Dengan kemenangan ini Manchester United kembali ke zona Liga Champions menggusur Tottenham Hotspur di peringkat keempat.